Tapi sekali nanti itu kan tentang usul yang dilakukan oleh Sina di mana kalau anda ada sahabat atau siapa lagi yang terpisah yang ingin anda jumpa. Dia ni serius tak? Dia pun jangan sama-sama. Dia pun serius tak kena beritahu sebab bagian lawak dia dah buat. Saya nak tinggal sebab lawak je benda tu. Benda tak dapat apa. Aku ada benda nak sampaikan ni. Mari kita ada tugas lah. Kita macam... Tak ada, memang ini. Kita ada tak, kita ada tugas masuk kita nak temukan orang lah. Jadi anda kena hantar ke WhatsApp China. Okey. Cerita sedih anda atau apa yang sedih lah. Apa yang cerita anda terpisah dengan orang nak jumpa tu. Kemudian cerita yang terbaik kita akan pilih dan kita akan interview dia melalui Skype. Jadi dia melalui Skype tu cerita kan. Dan sekali kan dia post viral. Kita bantu gunakan tu lah. China akan viralkan benda ni. Sampai lah. Usaha kita tu dapat membuahkan hasil. Maksudnya kalau pihak Sina berjaya jumpa orang yang dicari tu, kita akan temukan dia dalam Skype. Bukan, kita akan interview pula dulu dalam Skype dulu. Okey. Kita interviewkan dia, detail dia tanya siapa dia apa semua. Lepas tu barulah Sina akan gunakan dia orang punya kuasa viral untuk cari orang tu. Bila kata dia dah jumpa mungkin kita boleh buat datang kita boleh buat sekali lagi perjumpaan tu dekat. Jangan saya sedih lah ya yang terpisah, insya-Allah kami tolong kan. Tapi biasanya perpisahan itu satu benda yang menyakitkan. Yes, betul. Betul. Jadi kalau kata waktu bila berjumpa mungkin bila berubah sikit. Mengubat sikit rasa. Betul. Rindu. Okey, jangan lupa hantar dekat WhatsApp. Hantar dekat WhatsApp 016-326-00000.